Dengarkan Selesi Kita. Tak nak biar je. Telepon yang boleh ke perempuan tu biar je lah. Ambil ni, tarik cepat. Ambil bawa ni. Apa dah? Betul ke dia okey nak kahwin aku? Demi melupakan tragedi silam, Anis menerima lamaran Ehsan. Buat rumah ni macam rumah orang lain. Tak payah risau, saya tak lama buka rumah ni. Anis dah mula sayangkan Ehsan. Namun, bertahankah panas hingga ke petang? Saya tak boleh nak teruskan. Cinta Hati Batu, Selasa hingga Jumaat, 8.30 malam di TV9. Perkahwinan di antara Jo Hyuk dan Woo Jin dilihat seperti ada yang tidak kena. Bang cara undeci. Tapi akibat satu kejadian luar biasa, Jo Hyuk diberi peluang untuk merubah dirinya. Tengjang Sengjin. Bulukan Nokas. Adakah perubahan tersebut bakal memberikan kebahagiaan kepada mereka berdua? Familiar Wife, setiap Rabu hingga Jumaat, 10 malam di TV9. Jumlah kematian COVID-19 di seluruh dunia melebihi 171,000. Seorang remaja lelaki meninggal dunia selepas pengsan. Keadaan itu menimbulkan tanda tanya kerana akhirnya yang akan terjejas ialah di kalangan kita juga. Ini beli buat duit ni. Kaya, kaya. Nanti aku bagi link. Kau download je. Weh, filem baru dah ada lah weh dalam laman web ni. Are you ready? Absolutely. Welcome back to Money Matters with me, Zahir Calvin Abdullah. And me, Azaria Tagaya, Saturday 6 PM only on TV3. Saksikan kisah-kisah yang memberi pedoman di slot Naluri TV3. Alangkah indahnya musola ini. Hafalan Quran Maryam, 4 September. Umi Fatimah, 11 September. Jalan Taubat, 18 September. Istighfar, biar hati kamu tenang. Dan Karunia Ilahi, 25 September. Segalanya di slot Naluri setiap Jumaat 3.30 petang, TV3. Dalam membudayakan normal baru, penggunaan perkhidmatan digital mampu melancarkan lagi urusan seharian kita. Ikuti contoh Adam mengadaptasi normal baru di tempat kerja. Sebelum memasuki bangunan, dia menggunakan aplikasi MySejahtera untuk membuat penilaian kesihatan kendiri bagi memastikan dirinya berisiko rendah dan mendaftar masuk ke lokasi. Kemudian, dia merekodkan kehadirannya di portal SpotMe. Di dalam lift, Adam dan pegawai-pegawai lain berdiri mengikut penjarakan sosial yang betul. Sebelum ke mesyuarat, Adam menyemak dokumen yang diperlukan menerusi sistem DDMS. Semua pegawai duduk dengan jarak 1 meter. Mesyuarat ini juga dilaksanakan secara telesidang menggunakan MyGovUC. Ekonomi pasca COVID-19 ternyata mencabar, namun telah membuka peluang pekerjaan baru, terutamanya dalam ekonomi digital. Ini mendorong Khairul untuk meningkatkan kualiti hidupnya. Dia mendapatkan maklumat tentang memulakan perniagaan di portal Malaysia Biz. Dalam mengadaptasi normal baru ini juga, anaknya sedang giat mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Demi masa depan keluarganya, Khairul membuat keputusan untuk mendaftarkan perniagaan barunya.
Tahukah anda tentang pendigitalan KKM? Pesakit kes ringan seperti Laila kini boleh menempah slot temujanji secara dalam talian di portal MyHealth. Di klinik, jururawat menjana surat pengesahan dan pengakuan pegawai Laila menerusi EGL. Sementara itu, Dr. Muizuddin sedang memberikan penilaian kesihatan susulan secara maya. Apabila tiba giliran Laila, dia menerima rawatan yang sewajarnya. Dr. Muizuddin kemudian merekodkan maklumat kesihatan pesakit ke dalam sistem HIS. Kita harus bergerak seiring dengan perubahan masa. Pendigitalan ialah normal baru. Kita guna, kita sokong, kita mampu. Kakak-kakak, di dalam kawasan tempatan jangkitan 2020 telah pun dikuatkuasakan pada hari ini. Kes positif COVID-19 ini telah kembali mencatatkan angka 2 digit sejak beberapa hari yang lalu. Sejak 1 Julai 2020, Kementerian Kesihatan telah melaporkan 15 buah kluster baru. Kalau dia terus tinggi, meningkat sampai 3 angka, kita terpaksa tutup pun. PKP akan dilaksanakan. Kita masih belum menang dalam perang menentang COVID-19 ini. Kenapa tak buang sampah dalam tong sampah? Jadilah contoh terbaik untuk anak-anak kita masa depan negara. Buang sampah dalam tong sampah. Yes. Usaha. Jangan mengharap rezeki itu datang bergolek depan mata tanpa kita buat apa-apa. Ingat, kalau nak berjaya, perlu ada usaha. Jangan goyang kaki saja. Perempuan yang Adli pilih 4 tahun dulu. Mami halang. Kalau Adli bertunang dengan Zulaika. Zulaika mana? Kenapa ni? Kau kena kuat, Zul. Lepaskan dia sebelum makin parah. I dah banyak berkorban tau untuk you. I tahu you suka Zulaika, okey? Apa yang bebelkan ni? Penatlah. Boring ni. Rosie! Pengantin Satu Malam. Setiap Isnin hingga Jumaat, 7 malam. Di Akasia TV3.